kabar Uma, ketemu maneh karo Ayas ini Vindi. Halo, gimana kabarnya kalian semua? Ketemu lagi sama aku ini Vindi dari Malang. Hari ini aku lagi libur ya, mulai libur kerjaan, libur masak, libur nyambut gawe ya, libur semuanya, libur sholat juga. Jadi aku sekarang ini mau make up sekaligus aku mau nguji ketahanan. Mumpung aku mau jalan-jalan habis ini karena lagi libur juga ya. Jadi makeupnya ini adalah makeup lokal baru yang katanya dia itu cocok banget buat wanita aktif, katanya gitu. Otomatis katanya dia ini awet, makanya kita akan menguji ketahanannya ya. Mumpung prei, tak gaya melaku-melaku, tak buat jalan-jalan, apakah dia stay ya? Apakah dia cocok dengan shade-ku yang sawo boso ini? Mari kita lihat. Oke, inilah brandnya ya, ini adalah YOU Beauty ya, mojoknya YOU ya, bukan you ya. Ini cushion warnanya cocok banget sama kulitku ya. Wes gak keputihan, wes pas banget. Ini aku pakai yang nomor 3 ya. Terus untuk coveragenya dia medium to full. Jadi dia bisa menutupin bekas-bekas jerawat, tapi dia nggak berat ya. Kalau aku ngerasanya inilah bedanya pakai cushion sama fondi ya. Soalnya kalau cushion itu udah kayak ramuannya tuh pas gitu loh. Gak berat sama sekali, dan dia itu pas banget kalau dipakai buat sehari-hari. Tapi dia juga punya fondi ya, dan spons ini ukurannya lumayan berat ya, jadi kayak banyak banget berarti isinya. Cuman karena ini aku punyanya yang nomor 1, jadi aku gak bisa cobain. Cuman ini akan aku coba di teksturnya lumayan kental. Sponsnya ini super kenyal-kenyal ya, tanpa dibasahin aja dia sudah. Tekstur foundationnya juga gampang banget di blend, jadi tekstur foundationnya itu kayak kental, tapi ketika sudah dikasihin di spons dan dirapat-ratakan ke sini, dia itu nggak yang kayak tebel gitu, enggak. Dan mudah banget di blend. Aku yakin foundationnya pun kalau untuk acara malam bagus banget. Tapi ini kan aku nggak kepingin dia berat ya, soalnya aku mau ke mall ya. Wow, tandaan lah bu. Enggak ngono. Maka bedaknya juga aku pilih yang tabur aja ya. Ini aku pakai pada taburnya. Ini aku pakai shade yang natural, yang nomor 2. Sebenarnya aku punya warna beige juga, jadi beige itu yang nomor 3. Kalau kalian punya warna wajah ya, kalian itu sawo boso ya, istilahnya lebih gelap daripada aku, bedaknya tak saranin yang nomor 3. Cuman karena aku ini kayak sawo matang ya, sawo matang agak kecerah dikit gitu, jadi yang cocok tuh yang natural. Kalau yang beige ini itu untuk kulit kalian yang kayak lebih eksotis, sumprit api. Enak ambune kayak royal jelly, enak kayak ngerti-ngerti ya royal jelly. Beneran, tapi ini baunya seger banget. Beda ambil bau-bau bedak yang lain. Tuh, warnanya itu nggak bikin wajahku kelihatan abu-abu. Dan dia itu bikin, itu kayak kulitku dewe. Tuh, ya kan? Aku berasa, nggak pakai. Lalu ke eyeshadow, ya. Eyeshadownya di sini ada 2, ya. Kalau yang ini yang natural nudes, kalau yang ini yang kalau kalian pakai baju warna-warna dingin, warna-warna kayak misalnya baju warna biru, pink, kayak gitu tuh pakai yang ini. Oke, ini yang aku bikin terkesima untuk eyeshadow lokal ya, adalah pigmentasinya. Pigmentasinya itu kalau pakai tangan dia lumayan. Untuk warna abu-abu apa coklat terang ya. Oke, untuk shimmer ya. Mak wis enggak usah terlalu lebay wis ya. Aku mau ngomongin ini ya. Ini yang bikin aku terkesima.
Ini ada matte, ada warna matte coklat nanggung. Ya, kenapa harus ada warna matte coklat nanggung? Untuk merias mata, transisi mata. Mata itu harus aku kasih transisi, jadi seperti ini. Nah, ini sama ini misalnya. Nah, di eyeshadow yang satunya itu ada. Ini matte ini. Ini matte tiga-tiganya, ini matte, ini shimmer. Super simple gitu loh, karena hanya itu warna yang emang kita pakai biasanya. Terlalu banyak warna, tapi kalau nggak kita pakai juga buat apa? Oke, di bagian bawah aku tambahin yang ini karena aku pengen nyobain juga yang palet nomor 2 yaitu smoky. Aku kira ini palet smoky itu bakal kayak bikin mata jadi smoky ya, ternyata enggak kok. Ini justru kalau di antara dua ini aku lebih suka yang smoky karena palet smoky itu lebih intens ya, warna yang paling terang sama paling gelap itu ada, jadi bisa membentuk mataku gitu. Tapi kalau kalian yang sukanya natural, kalian bisa pilih yang palet nudes ya, ini nude ya. Cuman dua-duanya itu menurutku oke, ya, daripada kalian beli yang lainnya yang lokal untuk eyeshadow, aku rekomen ini karena dia ada warna transisinya dan warna transisi itu bagus banget untuk bikin lipatan, mempertegas lipatan mata gitu loh. Oke, kita langsung aja ke eyeliner. Eyelinernya ini aplikatornya spidol, jadi gampang banget kalau buat kalian yang susah buat eyeliner karena dia ujungnya juga pendek, nggak terlalu panjang. Jadi untuk mengaplikasikan ini nggak terlalu ribet gitu. Lumayan pigmented sih, kayak lumayan awet-awet, swear awet. Kalau misalnya nih ya, ini aku udah kayak aku gosok-gosok gini. Ya ampun, ini yang lainnya foundation aja sampai tak gosok-gosok sampai dan nggak blobor. Dia super hitam. Aku adalah eyeliner person ya. Soalnya aku suka banget bikin wing tajam seperti ini. Kita akan coba fibernya. Adalah pengalaman yang sangat menegangkan, saudara-saudara. Tokes! Oh my god. Oke, dia pun juga punya alis. Alisnya ini udah pernah aku cobain juga. Dia nggak terlalu coklat dan kokoh banget tuh, isinya juga banyak ya. Terus selain ini, dia juga langsung ada spoolie-nya, jadi gampang banget mengaplikasikannya. No orot-orot ya, no orot-orot. Tuh kan, alisku udah jadi dan sekarang aku mau membentuk wajahku secara cepat ya. Ini memudahkan banget loh guys, lihat. Wow, ini antara blush on, shading, highlighter ada langsung di sini. Untuk lipstiknya aku udah cobain dua ya, sama-sama matte sih sebenarnya. Jadi di sini ada yang color lips namanya, terus yang ini matte lips ya. Kalau yang color matte ya, yang ini aku suka yang shade-nya nomor 1 itu yang Kelly. Kalau yang lipstick matte-nya aku suka yang nomor 2 yaitu yang Hazel. Lipstiknya kokoh dan pas banget kalau buat ngebentuk bibir gitu ya. Super creamy, matte, nyaman pol. Yay! Yay!
waktu menunjukkan jam 1 kurang ya, jam 1 kurang seperempatan lah ya. Sekarang waktunya aku untuk ngetes ketahanan ini sampai malam. Jalan-jalan sebentar nyali cilok tapi enggak nemu. Ya udah kita langsung aja ngemong kalau gitu ya. Setelah berpanas-panasan pakai Gojek. Hidung emang karena aku kulitnya berminyak memang kutap-tap. Dia masih ada di tempatnya. Setelah belanja, ini ada oil di area hidung karena kulit kombinasi sih. Sekarang jam berapa? 15 lebih 10 ya. Lainnya masih oke-oke aja. Mandi hidung aja. Gimana Pak makeupnya saya hari ini? Makeup saya bagus. Do makeup saya? Oh, saya. Nah, makeup saya. Makeupnya ya kayak ya make kayak make up. Kayak orang make up. Setelah kepedesan yang hakiki udah mau habis. Lipstick di atas masih ada. Kita mau nonton Fantastic Beasts sekalian update. Si bagus aja tuh. Ginta. Ginta. Wey. Hai re, akhirnya aku sampai juga di studio. Ini jam berapa ya? Jam 21 lebih 5. Jam 9. Jadi setelah keluyuran dari siang sampai malam ya. Aku sengaja enggak touch up sama sekali. Terus terang di bagian hidungku emang agak pudar ya. Yo iya memang karena hidungku ini adalah yang oily banget ya. Tapi yang surprise dia itu di kulitku itu masih stay, terus enggak ada crack juga padahal aku enggak pakai primer ya kan. Terus lipstiknya emang hilang gitu ya, tapi hilangnya kelihatan enggak kalau masih ada stainnya gitu loh, kayak ada bekasnya ya enggak. Nah, ada bekasnya padahal aku tadi pakai bebek kan. Untuk produk lokal yang aku suka dari YOU ini adalah cushionnya, karena cushionnya tuh warnanya ada yang cocok sama kulitku. Bedaknya super ringan ya, eyelinernya super tahan lama tuh, ini belum hilang juga ya kan. Sama blush on yang ada contour, blush on highlighter itu ya, itu sangat praktis. Sama apa lagi ya, eyeshadownya ya kan. Yes, pokoknya kalian harus coba produk-produk yang aku rekomen tadi ya. Yes. Yaudah teman-teman, segini dulu ya video kali ini. Review dan uji ketahanan, karena baru pertama kali. Kalau kalian setuju makeup-makeup yang aku pakai sekalian aku uji, kalian komen aja di bawah. Wes, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Jangan lali like, komen, ambil subscribe ya. Komen wes pingin apa, request apa, ngomong apa wes. Yuk tak tunggu di kolom komentar ya. Yowes, sampai ini aja videoku kali ini. Sasa jilur.